Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihil azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekian, marilah kita sama-sama memahami konsep ihsan dan kepentingannya dalam kehidupan kita beragama. Asas agama Islam sudah termaklum ada tiga. Pertama, Islam rukunnya lima. Kedua, iman rukunnya enam. Ketiga, ihsan disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang mulia, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Sekiranya anda tidak terasa lagi seolah-olah melihat Allah, anda akan terasa Allah sentiasa melihat diri anda. Umumnya umat Islam sangat mengambil perhatian tentang dua asas Islam, iaitu Islam dan iman. Karena itu mereka bersungguh-sungguh mempelajari rukun Islam yang lima, dan begitu juga mereka bersungguh-sungguh mempelajari ilmu tauhid yang berkaitan dengan asas yang kedua, iaitu iman. Begitulah, kedua-dua asas ini dipelajari sejak kecil, mungkin sejak di tingkat tadika sampailah ke tingkat setinggi-tingginya, iaitu ke peringkat universiti. Berpuluh-puluh, beratus-ratus kitab mereka baca, dan ramai ulama yang mengajar mereka. Tetapi sayangnya majoriti umat Islam tidak ambil peduli tentang asas agama Islam yang ketiga, iaitu ihsan. Sedangkan ihsan itu adalah asas yang sangat penting, yang boleh menyempurnakan kedua-dua asas sebelumnya, iaitu Islam dan iman. Islam dan iman, keislaman dan keimanan seorang akan sempurna apabila mereka sampai ke tingkat ihsan. Menerusi tiga asas tersebut, apabila seseorang umat Nabi Muhammad SAW sampai ke tingkat Islam, maka orang tersebut dikenali, dipanggil dengan istilah Muslim, seorang Muslim, seorang Islam. Apabila meningkat sampai kepada iman, tingkat iman, maka orang tersebut disebut sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman. Jadi seorang Muslim berbanding dengan seorang mukmin, tentunya seorang mukmin itu lebih sempurna. Dan apabila meningkat ke tingkat yang terakhir, iaitu tingkat ihsan, maka orang tersebut digelarkan dengan gelaran muhsin. Jadi kita lihat berdasarkan kepada tiga asas agama Islam ini, maka kita nampak dengan jelas tiga golongan umat Nabi Muhammad. Golongan Muslimin, golongan mukminin, dan golongan muhsinin, golongan orang-orang yang sampai
tingkat yang terbawa, yaitu tingkat Islam, golongan orang-orang Islam yang sampai ke tingkat pertengahan, yaitu golongan mukminin, dan yang terakhir, yang tertinggi ialah golongan muhsinin. Kita dapati majoriti umat Islam yang hidup di akhir zaman tidak menghiraukan sama sekali tentang ihsan. Hanya sebilangan kecil umat Nabi Muhammad yang mengambil berat dan menghayati tentang ihsan. Karena itu, di akhir zaman seperti zaman kita ini, umat Nabi Muhammad yang berjaya mencapai tingkat ihsan menjadi seorang muhsin, tergolong dalam golongan muhsinin, adalah sangat sedikit. Sedangkan tingkat ihsan dan golongan muhsinin itu adalah golongan yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat 56 surah Al-A'raf, bismillahirrahmanirrahim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Ayat ini Allah tegaskan bahawa apabila seseorang umat Nabi Muhammad berjaya mencapai tingkat ihsan menjadi seorang muhsin, maka mereka akan ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Mereka akan dikurniakan oleh Allah rahmat yang sempurna ketika hidup di dunia dan di akhirat. Golongan muhsinin inilah juga yang digelarkan oleh Allah dalam surah Al-Waqi'ah dengan gelaran muqarrabun atau muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. As-sabiqun as-sabiqun, alangkah bahagianya golongan as-sabiqun kerana mereka diletakkan oleh Allah dalam surga yang terbaik. Mereka itulah golongan muqarrabun, ulaikal muqarrabun. Muqarrabun inilah muhsinin, fi jannatin na'im. Mereka diletakkan oleh Allah dalam jannatun na'im. Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin dengan tafsiran golongan muqarrabun atau golongan muhsinin itu ramai bilangan mereka di zaman awal Islam. Maksud zaman awal Islam kepada, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW, ialah umat Islam yang hidup di kurun pertama, kedua, ketiga. Kerana ketiga-ketiga kurun inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kurun sebaik-baik umatnya. Khairul kurni kurni summal ladhina yalunahum summal ladhina yalunahum. Sebaik-baik orang mukmin yang hidup ialah mereka yang hidup di kurunku, kurun pertama hijrah. Kemudian mereka yang hidup di kurun yang berikutnya, kurun kedua hijrah. Dan kemudian mereka yang hidup di kurun berikutnya, kurun ketiga hijrah. Jadi golongan muhsinin atau golongan muqarrabun lahir begitu ramai di zaman awal Islam.
wa qalilun minal akhirin, terlalu sedikit bilangan mereka di zaman akhir Islam seperti zaman kita ini. Jadi gulungan orang-orang mukmin atau gulungan umat Nabi Muhammad yang berjaya mencapai tingkat ihsan menjadi seorang muhsin di akhir zaman seperti zaman kita ini disebut dalam Quran wa qalilu minal akhirin, terlalu sedikit bilangannya. Marilah kita tinjau mengapa gulungan muhsinin ini ramai di zaman awal Islam, sangat sedikit di akhir zaman Islam seperti zaman kita. Zaman awal Islam, umat Islam memahami agama Islam dengan kepahaman yang sempurna dan lengkap. Mereka beramal atas berdasarkan kepada ilmu yang benar, yang betul, iaitu yang diasaskan kepada tiga asas agama: Islam, iman dan ihsan. Karena itulah maka kebanyakan mereka berjaya mencapai tingkat ihsan menjadi seorang muhsin, menjadi gulungan muqarrabun, orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kesan syafaat Rasulullah SAW, kesan pimpinan Rasulullah SAW juga memberi sumbangan besar terhadap kejayaan umat Islam di zaman awal mencapai tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Sebab lain yang penting ialah mereka yang hidup di zaman awal Islam benar-benar memahami tentang ihsan, menghayati tentang ihsan. Tapi sebaliknya, di akhir zaman seperti zaman kita ini, umat Islam ramai yang tidak tahu tentang konsep ihsan, kedudukan ihsan dan kepentingan ihsan dalam penghayatan agama mereka. Kalau kita lihat di zaman awal Islam, boleh kita lihat dengan jelas. Kebanyakan umat Islam di zaman awal Islam bersungguh-sungguh beramal dengan amalan yang menyampaikan seseorang ke tingkat ihsan, iaitu sentiasa zikir dan tafakur. Zikir dan tafakur adalah amalan yang khusus yang biasanya memudahkan seseorang umat Nabi Muhammad mencapai tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Di dalam Quran Allah contohkan amalan zikir dan tafakur yang berterusan yang diamalkan oleh gulungan ulul albab. Karena itu maka ulul albab adalah merupakan gulungan muhsinin. Dalam ayat 190 dan 191 surah Ali Imran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kedua-dua ayat ini Allah terangkan bagaimana gulungan ulul albab dikurniakan oleh Allah derajat ihsan dengan cara Allah kasyapkan, bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati mereka atau basirah mereka atau roh mereka, sehingga pandangan hati mereka atau roh mereka nampak tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda keagungan Allah sebagai ilah, tanda-tanda kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin yang tersirat dalam semua kejadian atau yang terletak di alam malakut
dengan melihat pandangan hati, dengan melihat ayat-ayat Allah di alam malakut, maka ketika itulah Allah sampaikan ulul albab ini ke derajat ihsan. Ilmu mereka ditingkatkan oleh Allah daripada akal ke dalam hati, maka ilmu mereka ditingkatkan oleh Allah daripada ilmu pada akal kepada makrifatullah di dalam hati. Jadi ulul albab adalah merupakan orang-orang yang arif billah, golongan arifin. Karena itulah maka ulul albab berjaya mencapai tingkat ihsan, dan dengan sendirinya kita dapat fakta yang tak dapat, yang tak boleh ditolak sama sekali, iaitu zikir dan tafakur adalah amalan yang khusus yang bila diamalkan bersungguh-sungguh mengikut disiplin yang tertentu seperti yang telah diterangkan, dihuraikan oleh ulama tasawuf, mereka akan sampai ke tingkat ihsan. Kerana disebut dalam ayat yang berikutnya, iaitu ayat 191, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan mereka, keadaan hidup mereka, berdiri, duduk, berbaring. Sambil mereka berzikir, mereka tafakur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di langit dan bumi. Cukup jelas. Zikir dan tafakur sentiasa dilakukan oleh golongan ulul albab. Maka kerana itu Allah sampaikan mereka ke tingkat ihsan, menjadi seorang muhsin daripada mukmin. Di zaman awal Islam, di zaman Mekah maupun Madinah, begitulah juga di abad pertama, kedua, ketiga, umat Islam tidak lekang dengan amalan zikir. Mereka sentiasa terus berzikir, yang pada mulanya diajar dan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sesudah kewafatan Rasulullah, mereka terus mengamalkannya. Bagaimana yang Rasulullah ajar? Ketika di Mekah, Allah gambarkan dalam satu ayat, sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَسِيِّ يُرِيدُنَا وَجْهَا. Ya Muhammad, engkau jangan bubarkan sahabat-sahabatmu yang selalu mengerumuni engkau itu, ya Muhammad. Abaikan saja desakan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy Mekah. Karena sahabat-sahabatmu orang-orang mukmin itu sentiasa mengingat dan menyebut nama Tuhan mereka Allah sepanjang siang dan malam yang mereka mahu Allah. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang Islam di zaman Mekah sentiasa berzikir dan tafakur, yang mereka mahu hanyalah Allah dan keridaannya. Begitulah juga sesudah umat Islam berhijrah ke Madinah, mereka terus berzikir dan tafakur, yang mereka mahu Allah. Disebut di dalam surah Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahu bilghadati wal'asihi yuriduna wajha. Ya Muhammad, engkau sabarkan saja hatimu untuk terus bersama orang-orang Islam, sahabat-sahabatmu. Abaikan saja desakan orang-orang Yahudi Madinah yang mahukan supaya engkau menjauhkan diri daripada mereka. Sahabat-sahabatmu orang-orang mukmin yang mengelilingi engkau itu, ya Muhammad, sentiasa berzikir mengingat Tuhan mereka Allah sepanjang siang dan malam yang mereka mahu hanyalah Allah. Jadi dua ayat ini jelas, umat Islam di awal zaman Islam tidak lekang dengan amalan zikir dan tafakur yang berterusan. Karena itu, maka kebanyakan mereka
berjaya mencapai tingkat ihsan. Karena zikir dan tafakur itulah amalan yang khusus yang memudahkan seorang sampai ke tingkat ihsan. Sedangkan umat Islam di akhir zaman, majoriti mereka tidak mahu berzikir dan tafakur. Malahan mereka jahil tentang ilmu zikir dan tafakur. Sebilangan kecil saja umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini yang berzikir dan tafakur seperti yang sepatutnya. Zikir dan tafakur bukanlah sebarang zikir dan tafakur. Zikir dan tafakur yang dimaksudkan ialah zikir dan tafakur yang diajar, diijtihadkan oleh ulama tasawuf yang dikenali dengan At-Turuq As-Sufiyah. Berbagai tarekat yang diajarkan oleh ulama tasawuf seperti tarekat Ahmadiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sattariyah, Saziliyah dan sebagainya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekian. Jadi kita dapat melihat fakta yang jelas tentang kebenaran yang Allah sebut di dalam Quran. Gulungan Mukarrabun ramai di zaman awal Islam dan sangat sedikit di akhir zaman Islam. Karena di zaman akhir seperti zaman kita ini, majoriti umat Nabi Muhammad tidak dapat memahami konsep ihsan, apatah lagi menghayatinya. Umat Nabi Muhammad di akhir zaman sedikit saja yang beramal dengan amalan zikir, tarekat yang biasanya memudahkan mereka sampai ke tingkat ihsan. Tingkat ihsan sangatlah penting kerana seperti yang telah diterangkan tadi, umat Nabi Muhammad ini dilihat dari sudut tiga asas agama Islam. Gulungan umat Nabi Muhammad yang paling rendah ialah gulungan Muslimin, gulungan orang-orang yang sampai ke tingkat Islam. Jadi Muslim, bilangan banyaknya, jamaknya ya Muslimin atau Muslimun. Mereka yang sampai ke tingkat iman digelarkan dengan gelaran mukmin. Bilangan banyaknya mukminuna, mukminina. Gulungan mukminin, gulungan mukminun lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan gulungan Muslimin. Dan yang tertinggi sekali ialah gulungan muhsinin. Itu karena itulah maka Allah tegaskan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada gulungan muhsinin. Maksudnya gulungan muhsinin sentiasa ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya. Tidak disebut oleh Allah seperti ini dalam konteks mukmin atau mukminin dan juga dalam konteks muslimin. Hanya kita dapati satu ayat saja. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yaitu akhir ayat 56 surah Al-A'raf. Lebih jauh lagi, kalau kita mau melihat kedudukan ihsan dan kedudukan muhsin, kalau lelaki dan muhsinah kalau perempuan, kedudukannya yang paling tinggi, yang paling penting, dapat kita lihat dalam ayat 84 dan 85 surah Al-Ahzab. Kalau tidak salah saya, saya bacakan kedua-dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa usarrikhunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasula wa daral akhirah fa inna allaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Dua ayat tersebut diturunkan oleh Allah ada mempunyai latar belakang sejarah, iaitu sebaik-baik Rasulullah sampai di Madinah tidak berapa lama. Kehidupan di Madinah agak
sempit dirasakan oleh isteri-isteri Rasulullah SAW. Maka para isteri Rasulullah SAW pada satu ketika berkumpul dan berpakat memajukan permohonan mereka kepada Rasulullah SAW. Menurut catatan sejarah, yang menjadi juru bicara isteri-isteri Nabi ialah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah bercakap kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesudah kita sampai di Madinah ini, kehidupan kita sangat sulit. Kami isteri-isterimu ya Rasulullah memohon kalau boleh ambillah perhatian sedikit tentang pakaian dan makan minum kami." Lalu ketika itu turunlah ayat yang bermaksud, "Wahai Nabi, engkau cakaplah kepada isteri-isterimu sekiranya kamu semua mahukan dunia dan kesenangannya, aku akan bagi. Sesudah aku bagi, aku akan ceraikan kamu semua dengan perceraian yang baik. Sekiranya kamu mau Allah, mahukan Rasul dan kebaikan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang mencapai derajat ihsan, menjadi seorang muhsinah, menjadi kamu menjadi muhsinat." Maksudnya, sekiranya isteri-isteri Nabi itu mahukan Allah, mahukan Rasul dan kebaikan akhirat, dan mereka mencapai derajat ihsan, menjadi seorang muhsinah, isteri-isteri Nabi menjadi muhsinat, maka mereka akan mendapat ganjaran yang besar. Maksudnya, isteri-isteri Nabi, kedudukan isteri-isteri Nabi tidaklah menjadi satu tiket jaminan mereka akan dapat ganjaran yang besar. Isteri-isteri Nabi, sekiranya mereka mahu ganjaran atau balasan yang sebaik-baiknya di akhirat, mereka mestilah sampai ke derajat ihsan, menjadi seorang muhsinah. Isteri-isteri Nabi hendaklah menjadi muhsinat, barulah mereka diberi ganjaran yang sempurna. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bagaimana pentingnya derajat ihsan, sehingga isteri-isteri Nabi sendiri pun dikehendaki oleh Allah supaya mereka sampai ke derajat ihsan. Kalau mereka sudah menjadi isteri Nabi dan mereka mencapai derajat ihsan, barulah mereka dapat ajran azimah, pahala yang terbesar. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekian, jadi daripada apa yang saya terangkan tadi, kita yang umat Islam yang hidup di zaman ini hendaklah kita sedar kelemahan kita dalam berpegang kepada tiga asas agama Islam: Islam, iman dan ihsan. Marilah kita perteguhkan ilmu dan amalan kita tentang ihsan. Pelajarilah zikir mana-mana tarekat, kerana zikir-zikir dalam tarekat itu adalah zikir-zikir yang sudah disusun, sudah diamalkan, diisytiharkan, yang benar-benar memudahkan seseorang umat Nabi Muhammad mencapai tingkat ihsan. Sebab itu Maulana Zakaria Kandahlawi bila ditanya oleh orang ramai apa itu tarekat, maka beliau menjawab, "Tarekat ialah satu kaedah mujahadah yang bila diamalkan menyampaikan seseorang itu ke derajat ihsan. At-tariqah allati yumkinu biha al-wusul ila darajatil ihsan." Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. والسلام.
Yeah.